Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya FHR21 Entertainment ketemu kembali bersama saya nih ya, Di bulan suci Ramadan Alhamdulillah saya masih bisa melanjutkan kembali petualangan saya Perjalanan saya walaupun sedikit agak lemes nih Tapi Alhamdulillah saya tetap semangat Untuk melanjutkan petualangan menyusuri perkampungan dan juga pedesaan Khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat dan tak lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat baraya FHR dimanapun berada yang selalu setia menemani perjalanan saya mudah-mudahan baraya FHR dimanapun berada selalu diberikan kesehatan panjang umur digampangkan dalam mencari rezekinya serta selalu ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tak lupa nih buat baraya FHR ya yang lagi melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kekuatannya Jangan sampai ada yang bolong, pokoknya puasanya sampai Lebaran. Dan alhamdulillah, Barai PR pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan kembali petualangan saya di kawasan kampung ini itu eh, kampung Nunggal ya, berada di kawasan desa Sirnaraja, kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jadi acaranya ini acara ngebuburit dan sekarang ini udah sekitar jam setengah empat empatannya udah habis asar saya melanjutkan kembali petualangan saya sambil menunggu maghrib ya dan ini tuh ke salah satu kampung yang cukup terpencil nih yang berada di kawasan kecamatan Cigalontang oke buat para peri yang penasaran ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini Oke Mbak FHR saya mulai nih ya petualangannya untuk menyusuri kawasan kampung Nunggal ini yang berada di kawasan desa Sirna Raja ini kalau nggak salah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Dan setelah tadi eh, saya melaksanakan dulu sholat asyar Sekarang saya berlanjut kembali nih menyusuri kawasan kampung eh, kelapa nunggal ini kalau kampung nunggal ya mohon maaf kampung nunggal jadi di video sebelumnya saya juga sempat ngeplog juga di sini di kawasan kampung sini kampung nunggal dan ini adalah video lanjutannya karena di sebelumnya saya ini belum ketemu sama warganya ya karena memang waktu di video sebelumnya saya ini masih agak siang ke sini jadi warga di sini itu masih pada di kebun di sawah dan setelah sholat asar, nah, saya lanjutkan dan kebetulan warganya sudah uh, kelihatan banyak yang pulang ke rumah. Jadi saya lanjutkan kembali. Dan ini pas saya mulai ngevlognya ini udah tadi sempat diguyur hujan dulu sebentar di sini dan sekarang pun masih agak gerimis-gerimis nih ya. Tapi alhamdulillah nih membuat suasana lebih segar lagi. Ya, sem yang tadinya saya sempat lemas, baraya karena memang ini kan lagi di bulan puasa, dan untuk mencapai kawasan kampung sini, bagi yang baru kesini ya, seperti saya ini harus berjalan kaki sekitar satu jam. Jadi, kawasan kampung ini tuh memang kawasannya terpencil. Jadi untuk menuju kampung yang lainnya itu dari sini tuh harus berjalan kaki sekitar satu jam. Nah, ini tepat berada di depan saya ini adalah musola dan tadi saya sempat ngikut sholat asyar dulu di sini dan kalau malam di sini rame katanya karena pada melaksanakan ibadah sholat tarawih ya di sini baraya. Tuh. Oke, saya berlanjut ya Terus untuk menyusuri kawasan sini Jadi ini Kalau maghrib sih masih lama Baraya Sekitar dua jaman lagi lewat Karena ini baru asyar Jadi Ini walaupun udah sore juga Tapi masih sepi ya Ini warganya Masih belum terlihat dan juga masih belum terdengar ada warga di sini yang lagi apa gitu uh masya allah tuh jadi ke atasnya ini memang hutan jadi kawasan seputaran kampung nunggal ini adalah dikeliling oleh hutan dan juga pesawahan tuh seperti di depan saya ini pesawahan cukup luas dan juga perbukitan dan sayang banget ya ke kawasan sini ini memang belum bisa masuk motor baraya jadi masih harus berjalan kaki untuk sampai ke sini mau oh, lihat tuh banyak banget di sini tuh kayu bakar Masya Allah saya berjalan nih udah mau di akhir perkampungan di akhir rumah warga tapi belum juga nemuin warganya Masya Allah Aduh, Masya Allah. Oh, ah, kebetulan banget nih. Lagi ada warganya. Aduh, Masya Allah dari tadi saya keliling. Assalamualaikum. Salam. Ibu, aduh, hapun tenanya. Hapun tenah pisan. Hapun tenang Bapak, Widi, abdi ke video. Mohon. Abdi kukurilingan di kampung naun itu. Kalapanunggal. Kalapanunggal. Oh, benar. Baraya ternyata ya Kalapanunggal nih kampungnya. Jadi bukan bukan ujungnya aja, bukan kampung nunggal. Tapi Kelapanunggal Kelapanunggal ini. Nunggal ini. Mm -hmm. Aduh Abi Widi pinten oh, nomor kajizen nomor kaduan ab ngaturkan salam silaturah Minpa Paten nepangken Abdi Eri sarang Bapak Sahi teh Abdi pas kami mm -hmm. ibu Ibu sana, ibu sana. Yeah, Aduh Alhamdulillah yeah. tuhbara Jadi kalau setelah asar mah ada ternyata warganya yang dari tadi masih keliling-keliling sepi Mbak di sini mm -hmm. Ab kalesan ngabuburit mung, gitu paknya mung, mung. alhamdulillah dugi oge ka dieu dugi panunggal walaupun haus haus oge dipaksakeun we ai mana teh mun oh ah. jadi saya langsung dikasih kursi sambil berdiang ya. Mung, mung. Alhamdulillah. Nah. Kita harus larusan nuju pak? Nah, nuju naur cai. Nuju Berarti ibu tak masak? Tacaan. Masih laminya maghribna. Nah, Mohon aya Saraslama ya untungnata Can masak mm -hmm. upami atau masak tenantos ara sak manuh paukumen so tehgo gitu soalnya di jalan okay, ngajake ka warungwa oh, oh, <laughs> <laughs> makan ditahannya ini okay. tuh dua zaman lebihlah oh. lewat sedikit habis ngeepprok juga udah Yang lima nanti pulang dari sini kan ada jalan sekitar satu jamannya ke kampung gede ke kampung Cisiruyan itu kampung paling dekat lah ke sini ya. Kampung paling dekat ya kita, kalau kita mah berjalannya sejaman jadi pas nanti ke kampung gede maghrib hmm. gitu. Karena kalau di sini Nunggu buka mager di sini kan? Gak ada warung, heeh, oh, <taya> kan? ya uh, oh, taya warung ya, heeh, heeh, warung gitu. gitu. kalau kita ngikut sama bapak juga malu kan kita heeh, bawa apa apa <tik> 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 makanya ditahan ya ya kameramen tuh dan juga ini kan masaknya juga baru masak air mm, mm. oh. mm. ya pak itu di dietnya resan ayah sabaraha nanti itu hari ini bumi ini meninggal ayah limanya mm. ayah lima kan iya penduduknya nah itu ayah sabaraha jami di dietnya mohon mohon ibu sang bapak duanya mm. 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 anak tilu Lu, tilu opat berarti genap genap itu tilu tilu

Oh, yu, ma. Sara, gitu. Sara, 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 Sara. Bumi mana? Naga iyo, ma. Teras, 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 teras. Ibumi ayah bumi nama tuh baraya. Gitu. Jadi, dari lima rumah yang ada di Kampung Kelapa Nunggal ini, uh, warganya itu cuma ada sembilan orang sepuluh, eh, sepuluh gitu. ya, oh, sepuluh itu. yang ada, yang satu malah lagi di kota. Eh, katanya, iya, berarti iya. yang ada di sininya cuma sembilan. sembilan. Oh, berarti dari sembilan itu laki-lakinya dua, 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 dua. Iya, dua, dua, ma, tapi... Berarti upami tarawih mah pinu musola teh, ya, pak Pinu. Mm -hmm. Waduh, baraya saya nah. teh pengen ngelihat ya momen tarawihnya cuman saya bingung nanti pulangnya karena ini kan kita lewatin hutan dan juga turunan ya. Jadi Turun. di di video sebelumnya saya sudah perlihatkan perjalanan untuk menuju kawasan kampung sini sudah diperlihatkan yang penasaran ditonton di video sebelumnya ya. Nah, karena ada tuh video oh, perjalanannya. Pun, pun anak buah, hmm. dia pun ngancil, mohon, 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 mohon. Berarti ibu iya upami badai kawarung teh atau kedah nyetok ya mahnya. Hmm, pami jajan teh. Gitu. Badai mayang cine ka, tiasa. Mohon. Kasurian tiasa. Oh, mohon gitu. mohon. Ya, tak ujang Pami pami kawarung teh seratus ribuan. Tak, itu gitu. dah kedah nyetok hmm. atau. lebih teh. Tapi tak ada ayah nu dagang. Nu dagang, okay, ayah nu dugi kadia teh. Ayah. Dagang keliling kita nu dugi. Ah, pak. sersan sabar tahun calik didil Abi moho Abi tahun77 tahun tahun77 coba itu kameramen tahun 77 sekarang tahun 2023 Ayo berapa berapa tahun ayo 77 3050 55 tahunan ya di sini. Oh, 55 tahun. tahunan Udah sekitar segitulah 55 55 tahunan berada di sini tinggal di sini. Berarti Pak di Kapungkur ieu iya rumah sakieu. Kapungkur mah hiji pun biang. Tahun oh mun hiji ieu. Oh mun da ieu hiji. Tahun 70 ka dia teh ngalihna tu pun biang. Oh. Nembe nah, dituturkeun ku Bapak. Oh teras murangkali murang kali bapak oh, oh. Gitu, berarti bisa tambah banyak ntar banyak untuk -hmm. udah cucu si, si gitu anu di kalian tetap murang kali narai nasi emak itu anu nama itu mohon alhamdulillah tapa iya teh kan hari anu di luhur iya teh terasa naon iya teh gunung iya teh ayah gunung alit iya pasir iya teh

karacakur oh, mm. tinggalnya eh, ah, didinya Abige kantos camping Pak didinya teh di Gunung Ckara Cateun kalsan ayaah rumah warga didinya gimencil hiji Pak Ohhim Oci mm. pamit telepat me di Gunung Karaacak mm. yaitu kantos Abigeinep di Gunung Karaca itu mm. Alhamdulillah lain aja Abitasa silaturahmi yaang warga masyarakat Noaya di Kaung Kalapaung desa Sinarrajaja Sinarraja Aduh Mas Allah tapi alhamdulillah nanti genning listrikmah atau tiasa buatnyaungkur nuju di Papuan di tahun sabarha listrik lebet dukaapi itu dinati Oh gitu. Oh, uh, jadi baraya kalau listrik malam dulu sudah masuk, cuman wah ini kabelnya aja berapa ratus meter ya untuk sampai ke sini. Aduh, cuman ya begini sebenarnya sih kalau kita ngeplognya ini di bulan biasa enak di sini ya, bis kita bisa ngeliwat siang-siangnya, apalagi bisa nginep

itu kan eh, tadi namanya hoyong ngabubur teh sekantenan buka bersama cuman abi teh kan teu persiapan kanggo nginep kanggo ngenong gitu nya ah ini mah wih heula gitu nya ya mudah-mudahan lah bapa sekeluarga di dieu sadayana warga masyarakat khususnya dan aya di dieu selalu dipaparinan kesehatannya Pak di peparinan panjang Yuswa digambilkan milari rezekinya sekarang selalu ayah dina perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala sang di pak abt dua rezeki saalit lah yang nukar kawasan apun ah, tenang tuh nasehat nasehat hina kan <laughs> mah hoyong walaupun tuh sabaraha gitu banyak mudah mudahan lah mereka nampi, kami, iya. nampi, sami sami ya, pak nampi, sami ya, pak, nampi. sami mohon dah abt upami tos terang Cinta maka santai, sandai, amin 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 uangnya betul serang terang mah pinter abt kue tadi teh oh. babakalan tuangan mah pinter kanggo buka bersama mm. di dia, ianya aku mung, margi mung. tebih ke warung sak di bade uih deh ah terus lulus ya teh atau saus <laughs> awatos kameramen terus jelong mudah-mudahnya soalnya sewaktu mm tiap apa tepang depannya mohon mohon, mohon 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 siapa di kantun hulanya kok abi mohon pak ah ya ibu jadurnya pun tenanya aduh oke okay, prepare saya lanjutkan kembali mangga bapak abi bade kepala dia segan dengan dengan mangga assalamualaikum wah baraya nah oke okay, baraya jadi sekarang saya mau berlanjut untuk berarti sekarang mau pulang karena ini udah sekitar jam udah jam 4 lebih lah ya udah jam 4 lebih dan kita harus berjalan ini sekitar satu jaman untuk menuju kampung terdekat di sini dan sebenarnya sih terlihat tuh dari sini ya nah coba arah ke sana saya nyimpen kendaraan di sana nyimpen motor di sana tuh tuh terlihat ya kalau dari sini memang terlihatnya kayak deket banget ke sana Padahal ini turunannya ke bawah, ini dahsyat banget, dan kita memang harus lewatin eh, hutan, dan jalannya cukup lumayan ekstrim ya ke sana. Sedangkan kalau untuk nyamperin kampung warga, kita harus muter dulu ke sana, malah tambah jauh. Dan dari sini terlihat juga, tuh baraya itu ada gunung di sana. Nah, itu tuh Gunung Karacak. Nah, Gunung Karacak itu saya juga sempat camping ya, sempat camping buka bersama bareng warga di sana sempat ngikut sholat tarawih itu persis di bawah gunung sana tuh di gunung sana maksudnya ya saya tuh yang ada kabutnya gitu jadi eh, persis sedikit di eh, bawah puncak gunungnya di situ ada kabut di situ ada pelataran dan ada rumah warga juga jadi saya sempat camping di sana nah oke lah para reper nah, kita lanjut untuk pulang dulu gitu jadi, insya Allah di lain waktu kita ngadain juga acara buka bersama bareng warga. Terima kasih sekali lagi buat para PR yang telah mengikuti perjalanan saya. Dan karena sebentar lagi ini buka puasa ya maghrib. Jadi selamat berbuka lah dari sekarang ya saya ucapkan. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan besoknya lusanya dan seterusnya sampai di tanggal 30 puasa. Uh, puasanya lulus semua ya jangan ada yang bolong sampai jumpa lagi ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh